Assalamualaikum, nama saya Sarah Syira binti Ibrahim dari kelas 3 Maju. Hari ini saya akan menceritakan tentang karya saya. Ini adalah karya saya. Okey, tajuk karya lukisan saya adalah Alam Benda, di mana saya dikehendaki memilih satu daripada 6 gambar rujukan dan perlu membuat imitasi, iaitu peniruan terhadap karya tersebut. Ini adalah gambar sebenar. Kenapa saya pilih lukisan ini? Pertama sekali, saya rasa lukisan ini kelihatan agak menarik berbanding lukisan-lukisan yang lain. Selain itu, saya agak tertarik dengan lukisan jak ini kerana dia berwarna hijau. Hijau merupakan antara warna kegemaran saya. Lepas itu, saya dapat rasakan yang karya ini kelihatan sangatlah estetik, unik dan antik. Manakala tona warna pilihannya yang berbeza ada 5, iaitu warna merah, hijau, peach, coklat dan hitam sebagai background. Sebab itulah saya memilih lukisan ini. Okey, sekarang kita akan masuk kepada bahagian elemen. Dalam karya saya ni, saya rasa ada banyak jugalah elemen. Antaranya garisan, jalinan, bentuk, warna, harmoni, kontra, penegasan, imbangan dan kesatuan. Okey, sekarang kita akan masuk kepada elemen garisan. Untuk elemen garisan ni, dia agak susah sikit untuk saya terangkan. Jadi, saya persilakan saya dalam video sebelah. Okey, kalau kita tengok dekat karya saya ni, saya mewarna ikut elemen garisan. Kalau kita boleh tengok dekat-dekat dekat sini, saya mewarna background dia guna warna hitam secara menyengit. Kalau kita tengok kat sini. Lepas tu dekat jak dengan apple pula, saya mewarna ikut dia punya bentuk lengkup. Sama juga dengan bayang-bayang dekat meja, saya mewarna dia secara melintang. Jadi tak adalah bayang-bayang tu menegak satu, menyengit satu, dia satu flow je. Jadi itu saja untuk elemen garisan. Saya kembalikan balik kepada Sarah di video sebelah. Okey, terima kasih Sarah. Sekarang kita akan masuk kepada elemen yang kedua, iaitu jalinan. Dalam saya punya karya ni, dia jalinan tampak. Kenapa tampak? Sebab dia hanya boleh dilihat sahaja, tetapi dia tidak dapat dirasa melalui sentuhan. Jadi, karya ini ialah jalinan tampak. Okey, next kita masuk kepada elemen bentuk. Kalau kita tengok dekat saya punya karya ni, dia macam 3 dimensi. Jadi, saya assume dia ada elemen bentuk. Jadi, elemen bentuk. Okey, sekarang kita masuk kepada warna pula. Saya menggunakan warna Stabilo ni dengan warna Staedtler Luna ni. Untuk warna Stabilo ni, saya gunakan sebagai shading dan blending. Warna ni memang sesuai sangat untuk shading dan blending. Dan dia senang untuk campur-campurkan warna dan warna dia pekat. Saya suka. Lepas tu, sekarang kita masuk untuk elemen warna pula. Untuk saya punya karya ni, elemen warna yang ada ialah warna panas, warna sejuk dengan tona warna gelap. Okey, warna yang panas ialah warna apple ni sebab dia merah. Warna sejuk pula warna ni, warna hijau. Lepas tu warna tona gelap pula ialah warna coklat dua ni dengan hitam yang background. Jadi itulah elemen warna yang ada pada karya saya dan saya menggunakan dua ni untuk mewarna. Okey, untuk elemen harmoni pula, saya dapat rasakan harmoni dari segi bentuk. Sebab apa? Memandangkan ada bentuk apple, ada bentuk jar, ada bentuk kain macam lipat-lipat macam tu. Jadi saya dapat rasakan ada harmoni lah kat situ. Okey, sekarang kita pergi kepada kontra pula. Saya dapat rasa dalam karya saya ni ada kontra dari segi warna. Memandangkan apple ni ialah warna panas, jak ni pula warna sejuk. Jadi dia ada kontra dekat situ. Lepas tu penegasan pula. Penegasan sama je macam kontra. Dia macam penegasan ni apa yang korang nampak bila first time nampak karya saya ni. Mungkin korang nampak jak dulu ke, apple dulu ke, kain dulu ke, hitam ni dulu ke, kita tak tahu. Jadi komen down below. Okey, sekarang kita masuk kepada elemen imbangan. Kalau boleh tengok dekat karya saya ni, memang sudah tentulah dia imbangan tidak simetri. Kenapa tidak simetri? Sebab kalau kita bahagikan ni dua, apple ni satu je kat sini. Kat belah sini kosong, tak ada apple. Jadi dia jadi imbangan tidak simetri. Jadi itulah elemen imbangan dekat karya saya. Okey, sekarang kita akan masuk kepada kelemahan karya saya pula. Secara kita boleh tengok dengan mata kasar lah kan. Antara gambar karya saya dengan gambar sebenar, dia punya kain tu tak sama warna. Kain saya dekat sini dia warna coklat. Kain dekat sebenar ni pula dia warna peach. Jadi dia tak sama. Kenapa dia tak sama warna? Sebab saya tak tahu macam mana nak gabung warna, nak dapatkan warna macam tu. Sebab saya tak ada warna macam tu.
Jadi itulah kelemahannya. Tetapi saya tetap suka hasil dia sebab dia cantik. Okey, sekarang kita akan pergi kepada kehebatan pula. Tadi kita dah pergi kepada kelemahan, sekarang kita pergi kepada kehebatan. So kalau kita boleh tengok dekat karya saya ni, kehebatan dia ialah warna dia sendirilah. Sebab saya warna kuat-kuat, nak pastikan dia jadi pekat. Dan ini first time saya agak bangga dengan saya punya, bukan agak bangga, sangat bangga sebenarnya. Sebab cantik, bagi saya rasa cantik lah. Tak tahu lah orang lain, tapi bagi saya rasa cantik lah. Jadi itulah kehebatan dia. Okey, sekarang saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya menyiapkan karya ini. Okey, karya ini saya buat dari hari Sabtu sampai hari Selasa malam. Dalam kira-kira 4 hari macam tu. Saya setiap hari saya akan ambil masa dalam 2 hingga 3 jam nak menyiapkan karya ini. Lepas tu, masa mula-mula tu rasa macam nak give up jugalah buat karya ni. Sebab saya mula-mula saya warna apple ni. Apple ni saya warna betul-betul pekat. Jadi bila fikir balik, kena warna semua pekat lah kan. Dah ini satu pekat. Jadi saya rasa give up. Tapi saya buat sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Dan akhirnya pada malam hari Selasa tu saya dah siap dah. Jadi inilah karyanya. Okay, saya rasa inilah first time saya rasa bangga dengan saya punya karya. Alhamdulillah. Okey, sebelum saya buat penutup, saya nak berikan 3 tips untuk kawan-kawan kat luar sana untuk membuat karya macam ni. So, first sekali, apa yang saya buat, sebelum lakar, saya akan pastikan saya buat edit macam ni, atas ni. Supaya nanti bila lakar nanti, dia seimbang dan sama mengikut karya yang sebenar. Lepas tu, tu baru tips pertama. Tips kedua pula ialah, masa nak lakar tu, korang jangan lakar apa tu kuat-kuat. Sebab memanglah bila padam tak nampak. Tapi bila nak warna nanti, dia tak cantik tau. Jadi masa nak lakar tu, korang halus-halus je lakar. Yang penting nampak lah. Lepas tu, itu tips kedua. Tips ketiga pula, tips mewarna. Macam mana nak warna kasih smooth macam ni. Okay, first kali, korang ambil pensel warna korang. Korang just lukis warna halus-halus je dulu. Lepas dah buat halus-halus tu, baru kita tambah lagi yang kedua, ketiga, keempat layer. Banyak layer. Sebab kalau kita terus buat pekat-pekat, lepas tu ada dua warna, nanti dia nampak tak smooth. Dia macam ketara sangat dia punya perbezaan warna tu. Jadi kita kena buat slow-slow supaya dapatkan dia punya warna tu smooth je. Ha, jadi itulah tips saya untuk buat karya macam ni. Okey, itu sahaja dari saya. Semoga perkongsian saya ni memberi semangat kepada kawan-kawan di luar sana untuk berkarya dan membuat seni lukisan visual. Sekian dari saya. Terima kasih. Bye-bye.